sini. Ini nih ada orang. Wah, kaget gua. Beda. Endingnya beda. Gua kenal dia sedikit. Dia dimakan. Dimakan tikus. Teman-teman lagi di channel aku, kayaknya aku bakal main D4 ya. Ya udah, gimana kesan yang suka aja yuk. Iya benar-benar. Ambil kunci. Tapi mancing tikusnya pakai apa? Kan kalau misalnya makanan basi. Kayak ada tulang gitu, Tulang-tulang itu habis itu disetrum. Kalau di map pertama tuh dibakar. Oh, ini disetrum ya kalau di sini. Ini siapa? Iya. Ini gua. Gua udah dapat kuncinya yuk. Lantai 2. Gua ada overset nih, gua taruh mana nih? Taruh mana? Bawa aja. Barang-barang kalau bukan cuman suara. Medkit nah. Sini kira-kira. Belum ada jangkir kan? Belum. Kita hidupin langsung atau nanti molinya? Mending kita jalan-jalan dulu. Kita belum tahu jalannya di. Kita belum tahu, tapi di tempatnya serem banget ya. Ini gua tutup pintunya. Ada yang ketinggalan di luar gak? Enggak ada nih. Gua nemu apa nih? Tabung nih. Tabung kayak gini buat apa nih? Tabungnya. Tabung mana? Mana-mana. Yang gua pegang. Oh, itu buat nyalain listriknya di sini nih. Buat nyalain di sini. Nah, tempat ini tikusnya di sini nih. Tempat setrum tikusnya tuh di sini. Nah. Tapi kita harus bangunin si Molly-nya dulu. Nah, yang lu pegang itu tuh untuk di sini. Bentar, ini yang mayat yang ini Molly nih yang ini. Iya, bukan. Itu Molly. Oh, yang itu. Itu yang ini tuh yang pingsan Molly. Jangan disetrum dulu ya. Itu Molly. Jangan disetrum dulu. Ya udah, mau disetrum langsung. Jangan. Ya udah. Kalau gitu ini, jangan ditarik dulu tuasnya. Kalau untuk yang lu pegang itu taruh sini aja supaya nanti cepat ke situ. Nah, ya udah yuk. Ayo, ikutin gua. Nah, ini ada lagi nih fuelnya. Taruh dulu bisa di bawah. Di bawah juga boleh itu fuelnya. Ikutin gua dulu. Di bawah deh, mending di satu tempat aja biar gampang. Nah, hey, sini. Ikut gua dong. Nah. Oke, jadi gua gak ngerti nanti ketinggalan. Kita udah ke tangga, udah naik ke tangga. Nah, ya, sini dulu ikut gua. Nah, ke atas kah ini? Ya. Nah, makanan kayak gini nih yang gua pegang ini tuh makanan buat mancing tikus. Kan sebelumnya tuh bone meal, sekarang pakai ini buat mancing tikusnya. Itu. Nah, di mana pertanyaan? Enggak ada hantu kan? Kalau untuk makanan tikus tuh kita taruh sini. Kalau untuk medkit di dalam sini juga. Medkit tuh di dalam sini juga supaya lebih enak itu. Di mana Di bawah sini. Iya, di bawah. Supaya lebih mudah. Kita tarik. Kita hidupin Molly aja ya. Kita hidupin Molly aja dulu ya. Soalnya kalau gak dihidupin beberapa pintu gak bisa dibuka, tapi kalau udah dibangunin baru bisa beberapa pintu dibuka, oke? Okay? Iya. Okay, di sini siap-siap. Oh, iya. Oke, okay. 1 2 sebentar, diam dulu ya. 1 2 3. Ke belakang mundur. Nah. Supaya apa? Jaga-jaga. Ini gimana? Senternya mati. Ditunggu aja dulu, nanti senternya nyala sendiri. Oke, ini gamenya udah dimulai ya. Oke, si Molly-nya hidup. Nah, kalau dapat tikus tuh ditaruh sini, habis itu kita masukin fuel ke sini baru disetrum. Tapi hati-hati karena di sini Molly-nya bisa lebih garang. Jump scare-nya juga ini bisa berubah. Sebentar, ini bikin itu dulu. Mending kita ngumpulin 3 tikus baru kita setrum. Iya. Iya gitu. Oke. Okay. Makanan tikusnya udah diambil dong.
nggak ada ayah ya, kumpulin tiga tikus aja dulu. Oke. Jadi satu jangan pegang tikus, soalnya kalau satu megang tikus lagi itu gak bisa ditaro, gak bisa disetrum, soalnya view. Jangan ke atas dulu, si Molly sering di atas, si Molly sering di atas. Nah, nah kalau si Molly-nya hidup bakalan ada monster kayak gini nih. Nah, nah kalau untuk makanan biasanya sering ada di sini nih. Jadinya carinya sekitar sini dulu. Bentar nih map jadi ngapa jadi Resident Evil dah ini. Iya map Resident Evil cok. Ini verb verb. Nah diambil. Ke bawah sini dulu yuk. Kita cek. Oh oh bawah situ oke oke ayo sini ayo. Bawah mana sih? Oh. Sini, sini sini sini. Sebentar. Ini apa namanya tikusnya tuh di mana? Bisa di mana aja. Dia bisa parkour. Jalan-jalan, tikusnya bisa jalan-jalan tuh. Oh, di tikusnya udah. Kalian pada di mana? Kalian pada di mana? Bawah. Pas bawah. Gua di atas. Nah, di situ udah nggak usah dicek dulu. Pantat, coba gua kaget. Nah. Kaget coy, gua pada di atas. Nih, nah, coba. Sebagian pintu bisa kebuka, sebagian lagi butuh kunci gitu. Petri. Udah cari, cari hati-hati, hati-hati ini. Kalau setrum kayak awal tadi. Nah, di sini ada dua piring nih, pas satu piring udah dipegang, dua lagi ada di deket dapur di sini. Satu lagi nih. Dapur di mana? Dapur makanan. Dimana? Ini di sini, yang ini makanan tikusnya. Ini molinya nih, goblok kaget gua. Mana? Ini makanannya nih. Iya, gua udah pegang molinya mana? Ini molinya di tangga nih. Di tangga di sini nih. Sebaiknya kalau bisa ngejauhin si Molly, kalau bisa ngejauhin si Molly dulu. Takut, ya, ya. Takut ke trigger. Jadi sebentar. Gua pernah main game di Four ini. Nah, tiba-tiba teman gua mau mancing supaya ke tempat gua sama teman gua. Nah, tiba-tiba berubah sendiri jadi marah padahal belum dibakar, belum disetrum tikusnya gitu. Pertanyaan, tikusnya di mana? Nah, tikusnya random, tikusnya tuh random. Ini udah di. Nah, ini mek satu yang enggak megang piring ambil fuse. Ada fuse. Yang enggak megang fuel siapa? Yang enggak megang fuel. Yang enggak megang tikus siapa? Enggak tahu, intinya gua megang. Okay. Gua megang gua, Pak. Gua. Yang pakai karakter gendut kan? Gua si gendut, gua gendut. Gua yeah. Megang. Nah, gua dulu. Ha, gitu caranya. Teman kita gimana? Kayaknya di atas sih. Tuh. Oh. Langsung ya. Cepetan. Cepet satu lagi taro. Cepet. Satu lagi juga. Satu lagi yang megang tikus. Okay. Di sini okay, dulu matiin flashlight. Eh udah pada tahu kan kalau sembunyi aja. Jongkok sambil matiin flashlight kalau sembunyi tuh. Oi, kita udah pada tahu kan kalau pakai UV dia bakal enggak slow. Iya, ya, cuman ya, kalau udah beberapa dia bakalan slow lagi. Tetap bakalan barbar ya. Bakalan ngamuk. Itu udah setrum 3. Mana fuel kita udah habis. Nah, tempat sembunyi gua tuh di sini. Biasanya di sini agak aman nih. Situ. Sembunyi jongkok sambil matiin senter gitu. Enggak bisa masuk. Bukan masuk di sini, berdiri di sini jongkok. Nah, kayak gini. Bukan enggak masuk. Ini persediaan fuel kita cuma satu lagi nih. Ini gua bawa magic. Nah, jadi kita pancing ya. Caranya senternya mati gitu. Coba digini-giniin. Coba salah satu cek ke atas. Kaget gua. Aduh.
kita cek dulu ke atas, dikit ke atas. Kita cek di tangga sini. Kalau enggak kita ke atas. Salah satu enggak apa-apa ketangkap, salah satu enggak apa-apa ketangkap. Ada suara aja, ada suara aja. Gue belum medkit, ayolah. Ketangkep aja, ketangkep aja satu. Atau enggak di stun. Gak apa-apa, yang penting harus berani. Lu bertiga. Penting berani itu. Lu bertiga bagian nyari tikus, gua bagian medkit lu ya. Kalau misalnya lu ada yang mati. Molly jatuh kesini. Ini ada orang. Monyet, kaget gua. Monyet dong. Jam sekarang lebih serem daripada yang sebelumnya. Dia bakal nge-slow lagi. Lupa, kaget gua. Memang gitu kalau kena. Kabur. Kalau ketangkep memang kayak gitu. Enggak, tapi lebih jam sekarang lebih serem daripada yang sebelumnya, sumpah. Iya. Oke. Cepetan cari. Cepet. Bentar. Kaget gua monyet. Makanan nih, ada makanan. Makanan tikusnya di mana? Gua enggak dapet. Cari tikus. Ke mana? Udah cepet. Lebih baik kita jauhin dulu. Semuanya kita jauhin. Nah, gua dapet. Cari tikus mana tikus? Kayak tadi coba kita dapet ambil tiga baru disetrum satunya nggak usah. Apa ini namanya? Buat listrik. Enggak, itu enggak usah. Itu nanti aja. Satu jangan megang piring yang buat mancing tikus ya. Satunya jangan. Kita satu lagi. Kunci. Weh. Itu tuh suara monster botak. Sebotak. Yang naik kursi roda. Itu banyak sih. Oh, gimana kalian? Nah. Harbor aja, guys. Ini aman. Nah. Ayo kita cari tikus. Ayo di bawah sini. Ah, oke. Okay. Bawa yuk. Kaget gua. Sini tangga. Sini loh. Tangga sini. Nah. Sini di kantin banyak tikus. Perasaan udah ditangkep deh. Kantinnya di mana? Coba lihat lagi. Kalau ada mah tangkap aja. Ya. Dia gua punya punya firasat buruk sedikit. Enggak ada. Cari dulu kayak. Oh, nih, ada nih Mas Botak. Tikusnya tuh biasanya di dalam tong sampah. Kalau bisa diklik aja tong sampahnya. Soalnya tikusnya di dalam situ. Ngamuk. Kadang dia bisa ngamuk otomatis gitu. Gua enggak tahu. Dia memang bisa ngamuk sendiri tanpa di ini juga. Atas. Hei. Eh. Sini mal, aman. Ini kita harus nge-stun si Molly-nya dulu, kalau enggak bisa ketangkep. Oke, itu udah ngamuk. Anjir lah, ini lebih serem. Makanya gue ya anjing gila rembat ini. Aduh. Lebih serem ya. Apalagi kalau 8 itu makin serem lagi loh. Kalau udah banyak gua, banget. Tadi kan gua ngabain jam siaran tuh. Ya. Ya udah nyampe 7. Itu jangan bakar. Bikin 2 tikus langsung bakar dua-duanya. Oh, dia lari-lari coba. Enggak biar benar. Di bawah. Molinya di bawah. Gimana buset dah kaget gua. Gimana suaranya? Lu cek sana deh. Ambil. Kalian gimana caranya ke sana? Ambil medkit bantuin gua. Molinya di sini lagi. Tunggu gua ke sana. Molinya di lantai 3. Molinya di lantai 3. Medkit mana ya? Taruh mana? Oke, gue di lantai bawah, di paling bawah, di dekat itu api. Mana? Cari aja di lantai.
lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Main gundul lah. Gundul. Kalau ada tikus kasih tahu ya. Biasanya aja. Di hey, sini. Biasanya tikus ada di sini juga nih. Biasanya tikus ada di bawah sini. Semoga sih enggak ada. Anjir. Kaget gua. Ini tikus nih gua nemu. Ambil. Mana? Udah. Mana tuh? Bentar okay. Lagi gua ini dulu. Tuh ambil tuh siapa yang mau. Nah, gua ini. Oh, ini deh. Ini deh. Tikus banyak. Tanda Moli marah tuh kalau dia udah kayak gini nafasnya. Kayak gitu artinya dia udah marah. Udah marah gitu. Di situ jangan dibuka dulu, itu nyambung ke tempat tadi. Kaget. Ini nyambung ke tempat awal yang di lift. Iya, nyambung ke tempat awal. Cari-carinya di biasanya di bawah tanah banyak tikus sih. Satu di depan. Tim yang nyari barang di depan. Kelap lewat yang mau di dekat sini. Sini. Kaget gua. Aduh. Kabur. Kita nyumbut. Jangan dinyalain. Ke mana ya? Ke apa? Tempat listrik, tempat itu apa? Listrik si tikusnya. Ayo. Keras suaranya andai. Aduh. Ke listrik. Ke tempat gua. Gua nemu tikus lagi, gua nemu tikus. Sini gua revive nanti. Gua di belakang lu kok. Gua dapet tikus. Ambil. Gua ditarik kemana gini? Kaget gua sumpah. Kaget gua udah pertama kali kena nih anjir lah. Gua udah kena. Oke, di lantai 3 ada tikus ya. Jangan revive gua dulu. Jangan revive gua dulu. Lari. Oke. Mending ke tempat listrik. Iya, ke tempat listrik ke tempat. Oke. Kaget gua sumpah. Gua baru pertama kali lo kena jump scare ini. Sebelum-sebelumnya enggak lo. Kita ke tempat listrik yuk. Kita ke tempat listrik. Kumpul di tempat listrik. Iya. Ini ada tikus lagi sini. Ambil. Ya, tapi gua enggak ada piring. Kaget gua. Tikusnya naik. Gua ke tempat listrik dulu bentar. Ya. Sebar. Ini gua ada piring. Di mana? Tolong. Banyak banget monster botak. Di tempat perapian tau kan? Tolong, ini. Lampu gua udah habis. Tempat terapian kagak ada, kosong. Enggak, di atasnya lantai 2 naik ke kanan. Kaget gua baru pertama kali loh gua kena jump scare. Oke, ayo. Nah, muncul lagi setannya. Bakar. Satrum. Udah dapat tikus. Entar dulu. Kita ada. Udah ada 2 tikus, ayo bakar. Tunggu guys. Sembunyi dulu. Bakar lagi. Ya, astaga. Satu di depan, satu di situ, satu jaga di situ. Atau enggak dua jaga di situ. Sebagiannya sembunyi dulu di belakang. Listriknya di mana, hei? Itu bakar. Itu listriknya apa? Gak tau gua, udah habis. Soalnya tadi kita cari juga itu. Cari tabungnya. Iya, tapi ya. Itu udah habis. Jadi ya, cari ke atas. Habis. Cari ke atas. Tadi. Kita bareng. Ayo. Kita kumpul. Kita carinya bareng-bareng. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa, satu ketangkap, gak apa-apa. Di atas. Hantunya kayak situ sih. Aduh, goreng gua. Langsung lari ke belakang. Langsung. Jangan disembuhin. Astaga, ada.
gue pengen tahu bad endingnya kayak gimana. Jangan bilang ke gue dulu ya, gue lepas headset tuh nih ini ya. Gue agak lepas headset sedikit ini. Serius nih kamu dibangunin? Gak usah, ini gak apa-apa kok dapet bad ending aja. Kalau bertiga kayaknya susah deh, gak apa-apa kok. Yaudah, ya, bad ending aja. Bakal setrum tikusnya aja dulu, setrum tikus. Temuin tikus, habis itu setrum. Biar gue yang kedua ketangkep, biar gue dulu sekarang. Coba tak cari tikus, habis itu ini aja di itu di strum atau enggak? Gimana kalau gini aja? Sini sini. Oi. Chill chill. Hey, gua ini sini. Dulu ya, gua tinggalin sini. Lu dulu ya. Sini atau lu gua temen? Mana? Sini. Gua mau sini, cari sini. Rumah. Sini, lu ikut gua. Ya udah di strum, strum cari. Lu. Gua lepas headset gua dulu ya. Jangan bilang ke gua dulu, ini gua agak ngeri soalnya. Gua ngeri bro. Cil cil lu, cil lu bawa itu apa namanya? Ke bapak lu. Bapak. Oke, gua udah ketangkep. Fuck. Ini gue bawahnya jauh lagi, di bawahnya jauh. Ya gue nambat gila. Aduh. Jauh dah gue ininya. Bang, lu masih di sini gak bang? Apa? Lu masih di sini. Mau gue revive gak? Gak usah, jangan di revive. Kalau mau dapet bad ending juga. Jangan di revive sih. Lihat bad endingnya juga sih, tapi biar dia tambah kamuk gitu, makin banyak. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Gua gak apa-apa kok. Dapat bad ending sekalian. Ini gua lagi record supaya subscriber gua bisa ngeliat kalau dapat bad ending gimana. Youtuber lo killer. Iya. Apa-apa. Oke. Lagi ini dia lagi nge-vlog itu dia. Yeah. Jangan di revive dulu ya, jangan di revive. Wih gila, gua buka YouTube lo subscriber 2000. Mati ya. Hey, gua di belakang. Siapa tuh yang kena? Gua di belakang di tangga. Hello. Bentar. Ya kita kalah. Kok di kebet ending. Itu udah kalah, itu udah kalah. Oh, eh beda, endingnya beda. Gua pernah lihat sedikit. Dia dimakan. Dimakan tikus. Before. Aduh. Gila. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu. Ternyata kita belum bisa namatin game ini dengan baik, tapi gak apa-apa sih dapat bad ending. Yang penting kalian juga bisa lihat kalau kalah gimana ya. Ya udah, jangan lupa subscribe dan like dan share video ini ke semua teman-teman ya. Dan gue mau kasih tahu juga kalau ini bad endingnya tuh yang lain, gue pernah lihat itu tuh bad endingnya ada dua. Jadi tuh kita tuh dimasukin ke locker yang di belakang gua, karakter gua ini. Jadinya dimasukin, habis itu ketawa si Molly, habis itu selesai gitu. Jadi ini masih ada dua. Jadinya kalau kalian ngelihat ending yang lain, gak perlu nanya ke gua kenapa ada endingnya beda. Soalnya memang ini endingnya ada dua. Nah ya udah. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ke teman-temannya. Dan sampai di video selanjutnya. Dan video goodbye, bye-bye.